Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Epifanias, artinya penyataan Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku Enden nomor 75 ayat 1, Naum Bisardo Panodangi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 265 ayat 1, Mauliate Ale Tuhan. Thank you.
dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hendel nomor 182 ayat 2, Tujolom o debatakku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita.
demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hendel nomor 202 ayat 5, Hu Ha Holong Iho. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 42. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.'" Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata,
engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 ayat 1, Hibul Rohaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 74 ayat 1, Saimarlas Niroha Hita, sambil mempersiapkan diri, mendengarkan firman Tuhan, dan kita berikan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu kedua setelah Epipanias pada saat ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7, saya akan membaca untuk kita semua. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam.
dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah-Nya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita kilas balik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita dan dunia selama 3 tahun ini, sungguh berbagai musibah membuat kita menderita dan terluka. Pandemi COVID-19, bencana gempa di Tapanuli, Cianjur, Bali dan lain sebagainya, selalu membuat semua pihak mempersiapkan diri melakukan tindakan penyelamatan. Kita tahu pemerintah membuat Satgas COVID-19, meningkatkan kualitas lembaga penanggulangan bencana, menerjunkan tim SAR dan tim penyelamat lainnya. Bahkan HKBP di 8 DKI Jakarta pun melakukan aksi penyelamatan dan bantuan melalui tim tanggap bencana. Ini merupakan realita hidup yang secara sederhana dapat dibuktikan bahwa setiap kita membutuhkan keselamatan, bahwa setiap kita tidak akan pernah sanggup menyelamatkan diri sendiri. Dan satu yang pasti, ternyata setiap manusia membutuhkan uluran tangan, uluran bantuan, membutuhkan juru selamat. Ini semua karena manusia tidak bisa menerangi kegelapan misteri hidupnya dengan kuasa dan usahanya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang bisa menerangi seluruh kegelapan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, saya mengungkapkan kembali bagaimana panggilan dan penugasan diberikan Tuhan baginya, bahkan sejak dalam kandungan, sebagai utusan Tuhan bagi bangsa Israel di tengah penderitaan karena pembuangan ke Babel. Pengungkapan kembali sejarah panggilan itu sesungguhnya merupakan sebuah pemberitahuan kepada bangsa Israel bahwa Allah sendiri telah memikirkan jalan dan cara untuk menyelamatkan mereka serta mengembalikan mereka menjadi bangsa yang utuh kembali ketika mereka kembali tanah perjanjian. Namun menariknya, Tuhan tidak menyatakannya secara eksklusif. Tuhan bahkan memikirkan, namun melalui Yesaya, Tuhan mengingatkan bahwa mereka tidak boleh hanya memikirkan bangsa mereka sendiri. Tuhan menginginkan agar keselamatan yang diterima itu justru menjadi kekuatan besar untuk menerangi bangsa-bangsa lain agar menikmati keselamatan yang sama. Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk keselamatan dunia.
Sebagaimana Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di dalam Yesus semestinya kita telah menerima keselamatan, dapat membagikan terang Kristus kepada seluruh umat di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah terang dunia yang memberikan keselamatan agar manusia keluar dari kegelapan dan hidup dalam terang Tuhan. Kita menjadi terang bagi lingkungan sekitar dan dalam persekutuan kita. Terang yang memimpin kita untuk berbuat benar dan menjadi berkat bagi banyak orang tanpa terkecuali. Inilah hakikat gereja yang sejati, eklesia yang hidup, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Dan sebagai wujud penghidupan kita akan terang itu, kita semestinya persaksikan kepada dunia bahwa Yesus adalah terang bagi seluruh bangsa. Sehingga melalui terang Kristus itu, dunia ini dapat merasakan kedamaian dan kehidupan yang sejati di tengah segala ancaman dan tantangan kegelapan dunia. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Namun firman-Mu menegaskan kembali kepada kami bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya milik kami sendiri, tetapi harus kami pancarkan dan sebarkan agar seluruh dunia ini menerima, menikmati keselamatan daripada Tuhan. Maka berkati dan kuatkanlah kami menjadi alat Tuhan, menjadi tangan Tuhan untuk menyebarkan berita baik, berita keselamatan yang daripada Tuhan, yang sudah Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus, yang adalah terang dunia, yang sudah menyatakan diri dalam hidup kami, sehingga kami pun harus menjadi terang dunia, dan terpancarlah Injil keselamatan dari diri kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah kami Engkau kuatkan dan teguhkan, memberitakan berita kebaikan, berita keselamatan kepada semua orang, agar seluruh bangsa di bumi ini beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati kami, terangi hidup kami, agar keluar dari kegelapan dan hidup dalam terang, terang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 773 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.